Orang perempuan ingatlah, luar rumah pakai longgo-longgo, dalam rumah pakai ketat. Okey? Itu baru betul, itu orang mukminah. Ha, bukan larang pakai jean, pakai legging, pakai apa. Tapi itu untuk suami. Allah kata wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan kamu tunjukkan molekmu, gayamu, ketakmu, pinggangmu, bentuk badanmu, lenggokmu, wangimu, malaikat untuk suamimu. Itu tunjuk kau kan? Di rumah, di rumah baju kelawar kau. Baju kelawar, busuk kau. Macam tai kucing bau. Kau puan lah. Alhamdulillah. Dah lah muka macam kelawar. Nah, ingatlah apa? Keluar rumah, baju longgar, balik rumah, baju ketat. Belilah pasal malam kedai mana pun kain skirt pun untuk suami. Ingat apa-apa umur 40, jangan pakai kain di rumah. Pakai seluar jeans yang dikerat pendek. Untuk menarik balik perhatian suami. Hak 50 dah, pakai seluar bola di rumah. Tunggu. Hak 60 dah, nak seluar polong sayang lagi, pakai G-string. Berlaku kunyong. Ha, dah sungguh. Halal ke haram? Halal. Maklong pun balik seronok tengok. Nah, ni maklong dah lah 60 umur, rambut belah macam ketupat. Kembar gantung pulak, tiup bau minyak gas. Ha lagi, gigi bersu dah lah gobok. Dah. Maklong pun kembar mulut dah makan. Dah, ingat dah, dah. Seksi tu dah apa? Untuk suami kita. Nah, telefon. Balok, pukul apa balik sejik. Ambil bulu balik. Dah lama dah. Pan, siap mandi, pakai bunga, pakai pakai luar pendek. Jangan pakai baju. Pak, topless. Okey, pakai luar walai. Ayo luar balik. Meninggal dunia. Boleh saka, betul tak? Boleh beti.